Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kreator muda Bambu Craft Ngawi. Oke teman-teman, kali ini Mas Eko mau bagikan cara mudah membuat box buat kirim ayam yang tentunya spesifikasinya lebih aman dan kuat ya. Untuk masalah ukuran, kemarin kita sudah dibahas di video yang kemarin. Kali ini kita langsung ke cara pembuatannya. Caranya yang cepat, yang rajin, hasilnya rapi dan aman kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke video berikut ini. Cekibrot. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses pemotongan ya. Motongnya pakai gerinda kayak gini. Ini biasanya sih digunakan untuk motong besi ya, tapi bisa digunakan untuk motong triplek, tapi ya kapasitasnya tripleknya yang ukurannya yang 3 mili teman-teman. Jadi kayak gini caranya, kita tinggal nyalain. Ya kayak gini caranya. Ini kita buat alasnya yang bawah dulu ini. Nah, ini bisa dibilang ini mal pertama, jadi nanti yang lain ikut ini ukuran ini. Kita ini kerangkanya pakai kayu kering. Ya, jadi kayak gini teman-teman. Untuk pintunya ini dikasih jarak ya. Nah, dikasih jarak ini 1 cm lah. Kayak gini. Terus dikasih pelipit kayak gini. Nah, itu. Itu ya, kayak gini. Ini belum. Caranya gini teman-teman. Kita taruh gini. Kita paku. Dikasih ini gunanya ketika ada dorongan biar tidak masuk ke sana pintunya teman-teman. Gitu.
Terus bagian luarnya sini dikasih ini, sini. Ini buat ngancingnya biar enggak lepas keluar pintunya. Sebelah sini juga. Nah, kayak gini teman-teman. Kita coba ini pintunya udah. Nah, masuk. Kita tinggal ngasih lubang-lubang. Kita garis. Pakai garisan kita tandai yang mau kita lubangi. Gini limbahnya, dan hasilnya lubangnya kayak gitu teman-teman. Hasilnya rajin. Nah, nanti di sini ada gagangnya buat pegangan. Nanti kita kasih. Kita lanjut pasang untuk gagangnya, teman-teman. Kayak gini. Kita ini cukup baik ini sebenarnya. Biar bisa masuk.
Ini ya teman-teman, alhasil untuk posisi dalamnya bisa dilihat. Rangkanya itu